bersama saya Nur Atifa Nabila. Saya Nurun Najwa binti Muhammad Syukri. Anis. Syamila. Syuhada. Dan ini saya akan mencadangkan makanan tempatan di Malaysia dan korang patut cuba. So, hari ini kami nak review satu jenis makanan orang tempatan negeri Pulau Pinang. Makanan ini sangat sedap, sangat mudah didapati di negeri Pulau Pinang. Makanan apa tu? Makanan apa tu? Makanan saya jawab. Makanan itu ialah yang lembus. Bukan. Pasemok. Pasemok. Okay. Jadi hari ini kami akan berkongsilah macam mana rasa pasemok ni kan? Dekat dalam pasemok ada beberapa makanan yang diletakkan dalam ni seperti cucuk udang, telur, sengkuang, tauge dan ada beberapa makanan yang lain yang ditambah mengikut cita rasa orang tersebut. Muhammad, bersedia tak nak makan ni? Mak, sedia. Tapi tak ada lagi macam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita cuba makan. Okey. Sedap atau sangat sedap. Jadi, ni kita tengok ada sengkuang dan kita nikmati pasembuh ini bersama kuah kacang. Sangat sedap ya? Sangat sedap. Okey, jadi dah habis dah kita makan. Alhamdulillah. Okay, hari ini saya nak share tentang satu makanan yang sangat popular di Malaysia dan mudah didapati iaitu Popiah the Delicious. Popiah adalah salah satu makanan yang sangat popular dalam masyarakat Cina di Malaysia kerana diorijinkan daripada China. Okay, disebabkan Malaysia ni masyarakat yang berbilang kaum, jadi ia masih dikira sebagai local food. Dan sekarang ni dekat Malaysia macam-macam jenis popiah yang ada. Antaranya adalah popiah inti sayur. Okay, popiah jenis ni adalah popiah yang memang the legend one lah sebab memang dari dulu popiah memang terkenal dengan inti sayur. Okay, yang kedua adalah popiah sira. Popiah sira ni popiah yang ada sambal dan ia memang mudah didapati di mana-mana kedai yang kedai-kedai kuih dekat luar sana tu dan memang sedap lah rasanya. Okay, ada juga sekarang ni orang buat popiah ni sebagai dessert iaitu popiah pisang goreng cheese. Apa yang menarik pasal popiah ni, dia senang je nak buat. Ambil masa sikit je dan memerlukan bahan yang sikit je. Okay, jadi hari ni saya ingin kongsi tentang satu popiah yang saya buat sendiri. Okay, first sekali bahan-bahan yang perlu ada adalah kulit popiah. Okay, kulit popiah ni senang je nak dapat. Boleh cari dekat mana-mana kedai yang berdekatan atau shopping mall. Okay, yang kedua adalah inti. Jadi saya telah pilih sausage, telur dan sambal lada. Okay, mula-mula kita siapkan intinya dahulu. Campurkan semua bahan-bahan dan gorengkannya sampai garing. Lepas tu, kita letak atas kulit popiah dan gulung-gulungkannya dan gorengnya sampai garing juga. Okey, itu sahaja. Okey, so ni adalah popiah yang telah siap digoreng. Boleh nak makan macam ni saja ataupun boleh cicah dengan mana-mana sos ataupun sambal ke ikut kesukaan masing-masing. Okey, so nak cakap memang patut cubalah makan popiah. Lagi-lagi tengah PKP sekarang ni, banyak masa kat rumah. Jadi, bolehlah try mana-mana menu untuk popiah. Boleh cari dekat internet. Cari je resepi popiah. Memang banyak keluar lah. Okay. Intinya pun boleh ikut kesukaan masing-masing. Kalau macam tak suka sayur, boleh letak benda lain. Letak sausage ke, daging burger ke. As long as senang nak dapat. And buatnya pun sekejap je. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Syuhada. Hari ini saya nak kongsi dengan korang semua mengenai satu menu yang mudah, ringkas dan senang untuk dimasak. Dan yang paling penting, sedap. Menu ini adalah menu yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sarapan bersama keluarga iaitu pulut tanak gaunyo. Mungkin kebanyakan orang tidak pernah rasa atau dengar tentang pulut tanak gaunyo kerana menu ini adalah warisan turun-temurun daripada nenek moyang orang Kelantan. Penyediaannya yang sangat mudah, ringkas dan sedap menjadikan menu ini sebagai menu untuk dijadikan sebagai sarapan. Pulut tanak gaunyo ini boleh dimakan dengan ikan rebus goreng ataupun ikan kering masin goreng. Ada juga yang suka makan dengan ikan bilis goreng rangup. Ia terpulang kepada cita rasa masing-masing. Rasa bagi menu sarapan ini sangatlah sedap apabila pulut dimakan bersama kelapa parut yang digaulkan dengan sedikit gula dan garam untuk rasa lemak masin serta disedapkan lagi dengan ikan rebus goreng sebagai pelengkap hidangan. Sesiapa yang boleh cuba resipi ini, okey? Korang kena cuba roti canai.
Roti canai ni nak kata makanan berat, tapi tak berat sangat. Sebab biasanya kita makan roti canai ni waktu pagi macam sarapan macam tu. Biasanya kita jumpa roti canai ni dekat restoran mama. Roti canai sebenarnya roti yang dia tebal. Jadi dia bukan macam roti biasa tu. Dia ada tekstur dia tersendiri. Sekarang ni kita boleh jumpa roti canai ni dalam banyak variasi yang berlainan lah. Macam ada roti telur, dia campur dengan telur lah. Kalau roti cheese tu, dia campur dengan cheese. And then ada roti tisu. Roti tisu tu dia panggil roti tisu sebab dia memang senipis tisu. Roti canai selalunya dihidangkan dengan kuah dal ataupun banyak lagi jenis kari yang lain. Contohnya macam kari ayam, kari kambing, kari lembu, kari ikan pun ada. Tapi kalau dekat tempat yang dia jual kari kambing, ramai gila orang makan. So, kalori untuk satu roti canai sebenarnya 301 kcal. Yang lain itu korang boleh tengok dekat sini. Hai, sekarang giliran saya pula untuk berkongsi satu jenis makanan tempatan yang patut kalian cuba, iaitu putu halba. Okey, putu halba merupakan satu jenis kuih tradisional yang sangat terkenal di negeri Kelantan. Sebelum tu, saya rasa macam nak cari satu kedai yang ada jual putu halba. Mungkin di situ kita boleh tengok cara putu halba itu dimasak. Okey, jom. Istimewanya putu halba berbanding dengan kuih putu yang lain seperti putu mayam dan putu piring adalah keenakan rasanya yang diperbuat daripada ubi kayu. Jadi kita dah sampai dekat kedai yang ada jual putu halba. Jadi jom kita tengok cara masak putu halba tersebut. Pertama sekali, masukkan parutan ubi kayu yang telah digaul bersama halba ke dalam acuan. Letakkan gula melaka dan sedikit gula, kemudian tutup kembali dengan ubi kayu. Seterusnya, balut dengan kain dan telengkupkan ke dalam bekas pengukus dan kukus selama beberapa minit. Akhir sekali, untuk menambahkan lagi keenakan pada putu halba tersebut, ia turut dihidangkan bersama kelapa parut. Sebenarnya, kuih putu halba ini hanya boleh didapati pada musim tengkujuh dan ianya enak dimakan sewaktu putu halba itu masih berada dalam keadaan yang panas. Amazing! Ini saya akan memperkenalkan sejenis makanan yang patut anda cuba di Malaysia, iaitu laksam. So, laksam ini berasal daripada Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan, ia dikenali sebagai lakse, manakala di Terengganu dikenali sebagai laksam. Laksam ini terdiri daripada mi dan ianya berkuah serta dilengkapi dengan sayur-sayuran dan sambal pedas. Mi-nya diperbuat daripada adunan tepung beras, manakala bahan asas untuk membuat kuahnya adalah santan dan isi ikan. Laksam ini boleh didapati di mana-mana sahaja. Contohnya, di gerai-gerai atau warung-warung yang menjual kuih muih atau di pasar-pasar pada waktu pagi. Mesti anda semua tertanya-tanya kan, macam mana agaknya rasa laksam ini? So, laksam ini rasa sedikit berlemak kerana kuahnya yang bersantan. Rasa sedikit masin, sedikit manis dan sedikit pedas apabila dimakan bersama sambal pedas. Jadi kepada anda yang belum mencuba, cubalah sekarang. Rugi tak kalau tak cuba? Sesiapa yang nak berkunjung ke Pulau Pinang boleh dapatkan pasembo di mana-mana gerai yang berdekatan. Jangan lupa untuk mencuba pasembo, memang terbaik, memang sedap. So, ini sahaja daripada kita orang. Jangan lupa like video ini, share dan subscribe. Bye. 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 Ha! Macam mana korang? Best tak video tadi? Kalau best, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye-bye. See you.